datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio General. Oke, langsung aja kita buka produknya. Nah, ini untuk jam tangannya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapannya. Di sini ada garansi internasional. Ada juga manual booknya. Di sini ada dua ya. Untuk yang di sini ini untuk full berbahasa Inggris, dan di sini untuk manual book yang berbahasa Indonesia. Jadi kita lebih mudah mengerti untuk cara-cara settingnya dan cara perawatan produknya dan fitur-fitur lain yang ada di jam tangannya. Oke, selanjutnya untuk jam tangannya di sini. Ini tali atau strapnya ini berwarna coklat gelap di bagian depan dan berwarna krim di bagian belakangnya. Ini berbahan kulit atau leather ya. Dan untuk buckle-nya sendiri ini bahannya dari stainless steel. Untuk kepala jamnya juga berbahan stainless steel. Oke. Untuk jam tangan ini juga sudah water resistant, tapi ini udah water resistnya sudah sampai 50 meter ya. Ini juga sudah bisa buat berenang, tapi tidak disarankan untuk dibuat berenang karena bahan dari strap atau talinya ini kulit ya. Oke, untuk serinya LTP 1314L7A. Oke, jam tangan ini memiliki ini kotak kecil di sini. Ini tanggalnya ya. Saya akan coba setting jam ini. Caranya sangat mudah. Pertama, tarik setengah knopnya untuk setting tanggalnya terlebih dahulu. Ini terlalu banyak. Nah, kalau kita tarik setengah, detik jarum detiknya ini akan tetap berputar ya. Setelah kita tarik setengah, kita putar ke bawah untuk menyesuaikan tanggalnya. Oke, setelah itu kita tarik penuh knopnya untuk men-setting jam tangannya. Oke, setelah itu kita putar. Usahakan untuk memutar sesuai arahnya ya, jangan ke arah sebaliknya. Ini fungsinya untuk perawatan jamnya supaya lebih awet. Oke, setelah selesai kita tekan aja knopnya. Nah, setelah kita tekan knopnya, detiknya akan kembali berjalan. Kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan